Ah, Mas Alip, terima kasih sudah. Lu terima kasihnya sama Dodi loh. Ini sajen sore ini dari dia nih. Oh iya, Bang Dodi, terima kasih. Thank you Dodi, udah gua terima nih. Wah, kita udahlah, cepetan aku. Iya, siap. Nih, sikat. Sarapan untuk pembangkit tenaga nih. Sore. Ini namanya Mas Durian with the View. Lu terlalu berlebih gak sih kata-kata? Enggak lah. Karena perjuangan udah capek sih. Iya. Gila. Ini perjuangan yang harus guling-guling untuk bisa sampai di sini. View-nya benar-benar alam di kawasan Kepulauan Kundur yang cakep dan ini korban terjatuh dari ketinggian tanpa menggunakan alat pengaman ya. Ini durian dari pohon-pohon besar tadi, guys. Iya, pohon tua dan ini bukan durian. Wih, warnanya biasa putih tapi keriputnya udah mengundang selera. Mohon maaf nih, saya langsung harus. Kalau yang ini, warnanya dahsyat. Boleh dilihat ya. Wah, kok susah ya bukanya ya? Ini yang kadang menantang. Dia kadang-kadang bukanya dari atas. Oh, ternyata bijinya yang mengintip. Saya pikir orange warnanya tadi. Ternyata orange bijinya. Wah. Durian hutan yang pertama kita dapatkan kondisinya begini. Mohon maaf Mas, kita langsung sikat ini aja dulu. Oh iya, ini kecil ini. Ini bahaya nih kalau nggak langsung disikat ini. Wow, keriputnya men. Siapa suruh udah tengah kundur? Sulit lu ngapalin jalan pulang kalau udah kundur. Ini kecil tapi ngeselin ya. Paduan pahit sama manis kriminya ampun. Ini ampun. Ini durian pertama yang gua makan langsung di Pulau Kundur, Mas. Durian pertama. Benar lu ya? Benar. Kalau di store kan hari-hari sering makan dari Kundur. Ini kayaknya temennya lagi. Ini kecil-kecil ngeselin. Tapi serius ini syahdu banget Mas tempatnya. Ya, suara-suara burung. Ini kita di gua kecil di tebing dengan view hutan durian. Lu ini bukan kebun loh, ini hutan. Iya. Hutan durian di kawasan Pulau Kundur. Lu penasaran nih pernah keren banget. Wah, udah kayak buka kelapa aja nih. Ini semuanya putih nih yang sore ini kita dapat di sini. Durian itu. Boleh lah ini tuh sarapan sore ini. Ikhlas ya, kalau gua kasih kameramen ya, kasihan. Itu enak. Itu enak. Serius bener. Jauh Mas, maaf Mas, maaf ya. Enak banget, goblok, sisain aja. Ini biar kata bijinya gak ceretot. Ini kalau kata orang tetangga saya bilang matanya melotot, tapi parfumnya mewah. Ini. Bismillah tumbuh. Oh iya deh, gue juga mau nanam deh. 10 tahun lagi gue sini ya. Ini enak-enak semua nih. Tampangnya sih gak meyakinkan ya. Kameramen belakang gue kok anteng ya. Wah, ini lagi kecil-kecil gitu. Kayaknya aroma-aroma permen karet itu seperti itu. Kayaknya syuting aja. Ya kan? Itu soal visual udah tau Mas Alim. Coba tuh dia, aroma permen karet gue dapetin. Benar!